PPKM diperpanjang namun pelayanan PMI untuk kegiatan donor darah di luar sudah bisa dilakukan. Dengan syarat tempat yang akan dijadikan kegiatan harus benar-benar sesuai dengan standar protokol kesehatan. Aji selaku petugas pencari pelestari donor darah sukarela menjelaskan, sebelum melakukan kegiatan di luar pihaknya akan melakukan pemantauan atau tinjau lokasi terlebih dahulu guna memastikan lokasi apakah sesuai dengan standar ataupun tidak. Apabila tidak sesuai dengan standar, maka pihak PMI tidak akan melakukan kegiatan donor darah guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 dari kegiatan donor darah tersebut. Saat ini PMI sendiri masih kekurangan stok darah sehingga masyarakat Kota Pekalongan yang belum melakukan donor darah agar segera melakukan donor darah yang dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor PMI Kota Pekalongan. Untuk kegiatan mobile unit, kita tetap bisa melakukan asalkan prokes tetap dijalankan. Jadi kita harus melakukan pemantauan terlebih dahulu lokasi mana yang akan mengadakan kegiatan donor darah. Asal memenuhi syarat, kita berani melakukan pengambilan donor darah. Tapi kalau enggak berani? Kalau tidak bisa memenuhi syarat, maaf, kita tidak bisa melakukan kegiatan di luar kantor kita. Anggita Lazuardi, Batik TV, melaporkan. Itu ya. Nanti semisal ada yang butuh, nanti jenengan saya hubungi.